Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, biasa dipanggil Farhan. Saya di sini merupakan perwakilan dari bidang program sosial Masjid Asyifa, masjid yang terletak di daerah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami saat ini sudah kemudian bergerak mencoba untuk memanfaatkan ruang kosong yang ada di masjid ini. Ada berapa banyak ruang kosong termasuk di taman ini. Ini dulunya adalah ruang kosong yang memang tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, saya dan tim berusaha untuk memanfaatkan beberapa ruang kosong yang ada di masjid untuk melakukan penghijauan di masjid pada saat waktu awal pandemi. Ide awalnya ini kami terinspirasi dari salah satu pondok pesantren yang ada di Lebak Bulus, Khadijah Islamic School. Dia mempunyai beberapa rak aquaponik di sana. Karena memanfaatkan ikan, kolam ikan untuk kemudian dijadikan untuk menanam kangkung. Dan juga ada beberapa kolam ikan lele di sana. Nah, kami melihat itu bagus dan kami punya kemudian ada dak yang luas di atas lantai 4. Yang kemudian kami coba manfaatkan, memang awalnya sistemnya aquaponik jadinya. Tapi karena kami mengadakannya dari luar, dan penyediaannya ternyata mengadakan dua tipe. Yang sebelahnya hidroponik, yang satunya lagi aquaponik. Jadi yang sebelahnya pakai pupuk cair, yang satunya lagi pakai dari kolam ikan. Alhamdulillah dua-duanya berhasil, tapi saya melihat kayaknya lebih potensialnya di hidroponik gitu loh, untuk tumbuhan. Pertumbuhannya jauh lebih cepat, dan ketika saya coba di pakcoy, pohon pakcoy, ternyata pohon pakcoy harus presisi banget kalau untuk di aquaponik. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat dua rak hidroponik, yang tadi di atas itu yang tempat buat kangkung, di sini tadinya dulunya. Di dua tempat ini, ada dua, di sini untuk pakcoy, di sini untuk kangkung, itu dulu. Dan baru kemudian kami mencoba mencari lagi. Dulu itu kami ada di HSC Pangadegan, punyanya Pak Fajar, Ketua Manipora Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Jadi memang masjid ini mempunyai visi mandiri, menginspirasi dan mengayomi para jamaah. Untuk itu kami mencoba dari dana infak yang ada, kami coba untuk membangun bisnis sayuran ini. Sebenarnya bukan bisnis, tapi lebih ke arah sosiopreneur. Bagaimana kita berbisnis untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan para jamaah, menanam dari modalnya dari dana infak para jamaah yang kami jadikan sebagai kebun hidroponik yang saat ini kurang lebih ada sekitar 2.193 lubang, yang itu kemudian kami putar, sebagiannya kami bagikan kepada jamaah, tapi dari dana infak jamaah, namanya program berbagi sayur. Jadi jamaah menginfakkan, membeli sayur-sayur dari Masjid Asyifa untuk kemudian dibagikan kepada para jamaah lain yang tidak mampu. Ada juga yang kami jual kepada para karyawan di RSCM. Ada juga yang kami kemudian bergabung dengan Ikatan Hidroponik Jakarta, bawahannya dari DKPKP, untuk kami supply ke supplier hidrofarm dan lain-lain. Kenapa hari Rabu? Ya. Karena memang hari Rabu itu adalah hari kosongnya program. Memanfaatkan hari Rabu, hari tengah gitu. Dan juga identik dengan, sebenarnya kalau mau identik dengan warna, identik dengan biru sebenarnya. RSCM kan pakainya di hari Rabu itu biru. Tapi karena kami membagikan sayur, maka kami mengambil tagline Rabu Hijau. Karena sayur dengan identik dengan hijau-hijau. Kala pembibitan sampai panen, macam-macam ya, untuk kangkung biasanya 21 hari, untuk pakcoy itu
satu bulan lebih, sekitar 40 harian. Tapi memang kami di sini menganut sistem beberapa fase hidroponik ya. Ada fase semai, ada fase remaja, dan fase dewasa. Sehingga itu diputar dan menjadi bisa menghasilkan panen yang beruntun. Jadi setiap minggu bisa panen, untuk contoh kangkung. Kangkung itu sudah maksimal panen, jadi sudah paten di setiap hari Rabu. Kami kurang lebih memanen sekitar 30 kilo kangkung dari rak yang ada di atas, seperti itu. Pakcoy itu juga setiap minggu. Kami kalau pakcoy bukan kilo tapi bungkus. Kami minimal memanen 150 bungkus per minggu. Insya Allah memang kedepannya kami mempunyai rencana untuk memenuhi semua lahan yang ada di atas. Kami juga berharap memang nantinya bantuan dari para jamaah. Terus juga kami sedang mencari dana untuk ke beberapa lembaga filantropi untuk bisa mensupport wakaf dari kebun hidroponik. Saat ini kebutuhan ada sekitar 100 juta yang memang kami harus penuhi, yang insya Allah nanti kami akan membuka open wakaf untuk para jamaah, dan juga kami membuka sponsorship-sponsorship dari beberapa lembaga filantropi atau kemudian CSR-CSR dari perusahaan-perusahaan.